Ini baksonya begini. Rasanya Yahud. Nih, pentolnya ini kayak gini nih. Kalau dengan bakso Banggan mungkin ada perbedaannya. Kalau bakso Banggan memang harga tidak bisa bohong. Ini harganya pas, tapi rasanya men, harga nggak bisa bohong. Kualitasnya tinggi, berkualiti ini. Kalau saya merasakan bakso ini beda dengan yang lain bro, beneran swear beda. Racian bumbunya ya lain dengan baksonya Banggan. Raciannya bumbunya, kalau baksonya Banggan paling garam sama peksin, tapi kalau baksonya Mas Beki ini yang ada di Satrio ini rasanya mantap. Paduan bawang putihnya bro, ini pentolnya nggak tahu ini dibikin di mana. Kalau di negara nggak mungkin ini, mungkin di Tabanan ini. Karena saya sudah lama di negara nggak kayak gini loh rasanya. Keren kan? Ini saya bisa makan sehari dua kali bisa ini. Sentuhannya lidah di kuahku ini ya, sentuhannya kayak mengalir manis gitu loh, beneran mata saya kiap ini. Coba lihat mata saya kan agak ngantuk-ngantuk dikit tadi, tapi begitu kena sentuhannya kuah, kuahnya Mas Beki ini luar biasa, beneran manis. Apalagi ditambah dengan paduan kecap saus, cobain ya. Ini tadi aku kepingin yang original. Sekarang saya tambahkan dengan kecap dengan sausnya. Cuka ya. Biar ada kecut-kecutnya. Tapi bagi Anda yang suka cuka, di sini sudah disediakan secara gratis. Mungkin di tempat lain cukanya nggak kayak gini. Tapi Mas Budi pakai yang kayak gini. Satu kali tetes saja, jangan terlalu banyak, nanti dia akan berubah rasa. Kita aduk. Lokasi Pak, lokasi di mana nih lokasi? Ini lokasinya di mana ya Mas Budi ya? Pendem. Oh, di Pendem. Pendem itu di mana sih? Di negara ya? Di Pendem di Negaro. Ini di Negaro, di Pendem. Berarti ini utaranya SMP. Utaranya SMP 3 ya? Ya. Harganya men sangat mudah dikantong. Tapi aku kalau nggak pakai sisir rasanya nggak enak ini. Kurang cakep nih. Ini coba. Dagang bakso, review bakso deh. Ini memang betul-betul. Bagi kaula muda, muda-mudi maksudnya, kesini bisa ngobrol-ngobrol bareng, kita mencicipi baksonya Mas Beki, ya. Sambil ngobrol, bisa mau pagi, buka jam 11. Jam berapa Mas Beki? Ya, sekitar jam 11. Tutupnya jam berapa Mas? Jam 9. Jadi ada kesempatan. Apalagi ketemu Banggan, nafsu makan Anda saya jamin. Sudah sekitar jam.